till you find your way back home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya HDXC. Kali ini saya ingin ngasih sedikit tutorial cara registrasi online Dapodik versi 2020-2022. Langsung saja kita buka aplikasi Dapodiknya. Setelah masuk halaman utama Dapodik, langsung kita pilih online, masukkan kode registrasi, username, dan masukkan password. Langsung kita pilih register.